Assalamualaikum bosku. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang burung ini nih, yang lagi viral nih, lagi mantep-mantepnya ke pudang hutan, mantep banget ya. Nampaknya bukan sekedar warnanya yang bagus, tapi burung ini juga suaranya juga bagus, mewah banget. Pokoknya mewah, bener-bener mewah bosku ya. Ini untuk stok kebetulan lagi ada berapa ekor nih? Ada 5 ekor ya. Jantan 4, betina 1 ya. Nah ini bosku ya, kalau yang ada yang minat silakan kita akan sertakan juga untuk nomor telepon dan yang mau COD untuk wilayah Jabotabek dan sekitarnya di sini juga bisa. Mumpung masih ready untuk yang jantannya, ada 3 ekor untuk yang jantan tulen yang sudah nopeng. Dan ada juga yang betinanya, kalau yang mau buat di aviari atau buat koleksinya. Dan ada juga yang masih muda, jantan muda ya, kalau yang betina seperti ini. Baik teman, kita akan lihat untuk perbedaan antara yang muda sama yang betina ya. Muda jantan sama yang betina, karena kalau yang jantan tulen kan udah kelihatan kan ya, itu warnanya hitam ya. Tapi kalau yang masih muda, belum mutasi, itu hampir sama betina. Nah, kita dilihat dari matanya. Matanya berwarna merah ya, merah muda. Oke, kita akan lihat untuk penampakan perbedaannya, merahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bosku, ini jantan muda sama yang betina. Itu warna sama. Nah, tuh ya teman-teman ya. Ini warna sama. Apa yang membedainya? Bola mata, Mas. Bola matanya. Nah, tentunya itu bola matanya udah beda banget. Untuk yang sebelah kanan kita ini yang betina. Betina. Untuk yang sebelah kiri kita itu yang jantan. Itu bola matanya untuk yang jantan warna merah muda ya. Tuh ya, tentunya. Jelas banget. Bola matanya itu berwarna merah muda untuk jantan muda. Sedangkan untuk yang betina berwarna putih ya. Iya. Berwarna putih. Jadi kalau yang walaupun masih muda itu terlihat dari matanya jelas. Emang kalau dari segi body, segi warna antara yang betina sama yang jantan itu ya sama aja warnanya kayak gini. Gak mutasi kayak gini tuh, seperti ini ya. Itu sama aja. Ini karena belum mutasi aja. Karena belum mutasi aja. Ini harganya berapa nih ngomong-ngomong nih? Yang jantan 500.000. Untuk yang jantan 500.000. Iya. Kalau yang trotolan? Trotolan sama, Mas. Sama. Yang pasti jantan itu harganya 500.000, mau yang trotol atau yang sudah nopeng. Nah, sedangkan untuk yang betina? Betina 200.000. 200.000 untuk yang betina ya. Justru malah susah dari barangnya yang betina. Kayak gitu. Iya. Yang susah malah yang betina. Karena sering terjadi muncul dapetnya yang jantan gitu ya. Nah ini karena stok masih tersedia 5 ekor. Ya kayak gini tuh stok terbatas. Stok terbatas jadi nggak bisa banyak-banyak. Ada yang datang juga kadang lama banget ya. Ini mumpung lagi ready, silakan aja yang berminat. Nomor telepon ada di deskripsi dan juga ada di video. Oke bosku ya. Koma lokasinya di mana? Di Pasar Burung Pramuka. Kiosnya Mas Kolil. Ya bosku ya. Ada di lantai dasar gedung lama. Oke bosku ya. Sekian dulu kita tutup. Wassalam. Ambil kok sumber.